Ya kunti lah kau guys, siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton video-video dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview beberapa video penampakan hantu terjelas dan terseram. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Seorang pria melihat sesosok wanita misterius yang memakai pakaian putih dari kamera pengawas CCTV yang mengarah ke halaman belakang rumah tetangganya. Coba kalian perhatikan. Oke, teman-teman. Kan tembok ini ngarep. Iya, apaan tuh gue? Ya, kuntil lah kalau gue siapa sih. Seperti yang kita lihat, penampakan tersebut seperti seorang wanita berpakaian putih, berambut panjang dan menghadap ke arah tembok membelakangi CCTV. Namun anehnya, selama video ini direkam, sosok tersebut hanya berdiri diam tak bergerak sedikit pun. Video ini direkam oleh seorang wanita yang saat itu dia dan anaknya sedang santai bermain di teras rumah. Tapi coba kalian perhatikan, ada sesuatu yang janggal pada videonya tersebut. Seperti yang kita lihat, ada sosok misterius berpakaian putih yang tiba-tiba saja muncul lalu berjalan di halaman rumah. Penampakan itu terekam kamera di saat detik-detik terakhir sebelum wanita tersebut menyudahi rekamannya. Ketika melihat kembali dan menyadari penampakan itu, awalnya dia mengira itu adalah seorang Pak Ustadz yang lewat, tapi ternyata bukan. Dan ketika dia memperhatikannya dengan seksama, sosok tersebut seperti seorang wanita yang memiliki rambut panjang acak-acakan yang tidak dia kenali. Video ini direkam oleh seorang wanita, yang mana dirinya dibuat terkejut ketakutan ketika melihat adanya penampakan sosok putih misterius yang melayang-layang terbang di pinggir jalan. Coba kalian perhatikan. Nah bunda, lihat ki, ampun dekat mi bunda, nah ya. Hi, ngerinya bunda terbang tuh bunda, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Seperti yang kita lihat, ada penampakan putih-putih misterius seperti seorang wanita berambut panjang di pinggir jalan. Sosok yang diyakini kuntilanak itu terlihat melayang-layang terbang menyeberangi jalan menuju ke tempat yang gelap. Wanita tersebut yang melihatnya pun sontak kaget dan panik ketakutan. Ih, ngerinya bunda terbang tuh bunda, ya Allah. Seorang pria yang iseng merekam langit malam yang diperkirakan akan turun hujan dibuat terkejut dan tak percaya di saat dirinya melihat ada sesosok bayangan misterius yang berukuran sangat tinggi dan besar. Coba perhatikan. Oh. Holy fucking shit, guys. Terekam dengan sangat jelas, ada sesosok bayangan hitam misterius yang berukuran sangat tinggi dan besar. Sosok itu menampakkan diri bersamaan dengan datangnya petir yang menggelegar di langit. Dan terlihat dengan jelas, sosok bayangan tersebut berjalan dengan membawa sebuah tongkat. Pria itu pun sontak kaget dan tak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya. Tuh! Seorang petugas keamanan yang sedang ditugaskan untuk berjaga di basement saat itu iseng-iseng merekam video untuk memperlihatkan suasana horor di basement tersebut. Tapi sialnya dia malah tak sengaja melihat hal yang menyeramkan sebagai berikut. Coba perhatikan. Tugas malam ini di area basement yang sangat sunyi dan sepi. Tidak ada manusia pun yang lewat. Anjing, ini apaan?
masuk. Seperti yang kita lihat, dari kejauhan ada dua sosok putih misterius yang berdiri diam memperhatikan pria tersebut. Salah satu sosok itu diduga adalah sesosok kuntilanak karena nampak seperti seorang wanita berambut panjang. Dan satunya lagi mirip seperti sesosok pocong. Pria tersebut pun sontak kaget dan merasa sangat ketakutan. Anjing, ini apaan? Beberapa orang warga dihebohkan dengan kemunculan penampakan sosok misterius yang mirip seperti sesosok kuntilanak di lantai 3 di atas sebuah bangunan. Coba kalian perhatikan. Seperti yang kita lihat, sosok tersebut memakai pakaian putih dan berambut panjang terurai menutupi wajahnya. Awalnya sosok itu hanya berdiri diam sambil memperhatikan orang-orang, lalu kemudian melayang-layang terbang dan seketika langsung menghilang. Video ini direkam oleh seorang wanita, yang mana pada saat itu dia sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat adanya sosok putih berbentuk pocong yang berada di dalam mobilnya yang terparkir. Dia pun tak berani masuk ke dalam mobil dan langsung merekam momen mengerikan tersebut. Seperti yang kita lihat, sosok yang berbentuk pocong itu memiliki wajah yang sangat hitam dan terlihat seperti sedang memperhatikan wanita tersebut. Sayangnya video ini hanya sepotong yang tidak diketahui bagaimana nasib dari wanita itu. Kejadian menyeramkan ini dialami oleh dua orang pria yang saat itu mereka tengah di perjalanan menggunakan mobil melewati sebuah jalan di tengah-tengah hutan yang sangat sepi. Lalu secara mengejutkan ada sosok misterius yang berdiri di tengah-tengah jalan menghadang mereka dan dengan perlahan mulai berjalan mendekati mereka. Coba simak videonya berikut ini. Çekil teyze çekil. Geliyor. Oğlum, ne abi? Ayağı falan baksana lan, ayağı falan ters yamuk bunun. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Abi o ne öyle, ayaklarına bak. Oğlum çok değişik bir şey lan. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Abi geliyor bu. İnsan bu ya. İnsan üstüne üstüne geliyor. İnsan abi baksana. Bir dakika dur bakalım ne yapacak? Tuttuğu sopa kapı. Bir dakika dur. Gitti. Dur bakalım. Baksana. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Kaç Eren kaç. Allah'ım bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita lihat, sosok misterius tersebut berjalan dengan cara yang aneh mendekati mereka. Awalnya mereka hanya menunggu karena berpikir mungkin saja itu adalah seseorang yang tersesat dan membutuhkan pertolongan. Lalu secara mengejutkan muncul sosok misterius lainnya dari samping mobil mereka yang membuat mereka panik ketakutan. Secara misterius kedua sosok itu langsung menghilang entah kemana. Baksana. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Kaç Eren kaç. Allah'ım bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang merasa melihat sesuatu yang aneh pada orang yang sedang berjalan sendirian di depannya langsung bergegas merekamnya. Coba kalian perhatikan. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai keanehan video ini? Silakan tulis di kolom komentar.
Oke, sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.